96.3 RBK FM Jakarta. Seperti janji saya tadi, Sobat RBK, kita akan kembali mengudara ya tentunya. Ini masih dari dunia penanggulangan narkoba, tentunya di OMG bersama teman-teman dari GMDM, Garda Mencegah dan Mengobati. Mereka fight banget untuk sampai ke sini melewati terobosan kemacetan. Ada Steven Tambayong, selamat sore Steven. Sore. Apa kabar Steven? Wah, luar biasa. Ini kayaknya spike-nya dipotong ya? Waduh, habis botak sekarang. Habis botak. Ada Kakak Nada juga. Kakak Nada, apa kabar? Hai, wow. Selamat sore semuanya. Thank you ya, akhirnya sudah datang ya. Oh, ya. Jadi ada beberapa barisan WA dan SMS tuh ya dari minggu-minggu kemarin. Oh, kalau dikumpulin, dikumpulin ya, yeah. Bisa nanti dikasih ke teman-teman. Nah, topiknya ini menarik banget ya. Tadi waktu dikasih sama Kakak Nada nih ya, soal artis dan narkoba. Kayaknya tiap tahun ya ada lagi. Kemarin terus akhirnya ngecek ternyata beneran ya. Beberapa hari yang lalu ada ya. Artis lagi. Ketangkep lagi. Betul. Ketangkep lagi. Ini dari tahun ke tahun. Langsung aja ke Steven nih. Steve, ini something gejala fenomena yang biasakah gitu, sampai kayaknya artis-artis padahal yang harusnya paling gak dia punya terpan informasi yang baik soal narkoba, yes, gitu, tapi harusnya ya kena juga. Wah, ini kenapa terjadi lagi nih? Pasti ini kan jadi satu pertanyaan ya buat kita semua tentang setiap tahunnya artis atau influencer atau apa yang kita bisa sebut, yeah, mereka selalu harusnya menjadi contoh yang baik, tapi akhir-akhir ini ya, makin kesini kayaknya hal-hal yang lumrah gitu. Ah, ketangkep narkoba, kayak udah hal yang biasa aja gitu. Biasa aja. Kayak artis ketangkep udah kayak hal yang, oh ya ketangkep narkoba, oke. Okay. Nggak kayak dulu, dulu kan heboh banget dulu kabarnya. Kalau sekarang kayak ya udah hal yang biasa. Artis ketangkep sabu, artis yang pakai ganja, yang dan anehnya malahan seperti disupport sama orang-orang, oh ya nggak masalah, kita pernah salah, ya oke, okay, oke, okay. Tapi maksudnya sadar gak kita udah zaman, maksudnya sangat mentolerir segala yang pemakaian narkoba itu udah anggap yang biasa aja. Biasa aja. Di dunia artis tuh, oh iya emang dunia entertain, emang pasti deket sama dunia-dunia narkoba, ya udah biasa lah. Karena memang yang kita dengar langsung dari pihak kepolisian, kita pernah ngobrol sama BNN juga tentang pas itu artis siapa yang ketangkep 2 tahun lalu, terus ketua umum GMDM ngomong, ya, ada 100 lebih target operasi itu artis. 100 lebih? Artis. Ya ampun. Dan itu maksudnya benar-benar istilahnya kita tangkap nggak bisa, nggak ada barang bukti. Okay. Tinggal tunggu aja itu kan selalu. Tinggal dan akhirnya ya kita lihat aja. Bulan ke bulan, minggu ke minggu ada aja yang ketangkap artis, ada aja ketangkap. Nah itulah hal yang biasa sih sekarang ini. Tinggal tunggu siapa yang kepleset. Nah ya, siapa aja nih yang main yang aman dikit ya. Ini menarik sahabat RBK, dan ditunggu juga komentarnya di 0815-1804-3 kali ya untuk sahabat RBK, dan juga 0218004-3 kali. Live stream juga saat ini sahabat RBK kita di YouTube ya, channelnya RBK FM 9630 ya. Ini sambil ngelihat apa Steven yang spike-nya dipotong, yeah, nih. Ini kita bakal ngobrolin banyak, tapi kita jeda break sinek dulu. Kita mau samakan tanda waktu kita, abis itu kita baru ngobrol panjang. Ini ya, belum apa-apa, Nat, bener kan? Udah ada 3 WA yang ngantri, wow, nanti akan kita bacakan. Setelah yang satu, okay, ini sahabat RPK ya, jangan kemana-mana, kita akan mengudar lagi tetap di OMG, obrolan muda gaul. Jam di studio kami menunjukkan pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Hai sahabat RPK, saya Arthur Tyson. Dan saya Daniel Tanama. Kita berdua bakal nemenin sahabat RPK setiap hari Senin pukul 17 alias 5 sore di program TOS, Teman Olahraga Sore-Sore. Di TOS kita akan obrolin dunia olahraga, dari update info di dunia olahraga sampai ke coaching klinik tentunya. So jangan didengerin ya. Kok jangan didengerin sih? Ternyesel lagi. TOS, Teman Olahraga Sore-Sore, setiap hari Senin pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RBK FM.
myself again. Got no time to think about my pain. I don't want to bring back yesterday. The day that I throw my chains away. It's the time for me to walk away. It's the time to get my second chance. I'll try no matter how hard it takes. I believe that I'll get it someday. Yeah. Falling, you know sometimes I'm falling, but I'll never stop trying. I will always keep fighting to wake up when I'm falling. I'm falling, but I'll never stop trying. I will always keep climbing to the top that you never fade. Lagi sahabat RPK di OMG, obrolan muda gaul atau orang muda gaul boleh aja. Yang interaksi masih ditunggu terus sahabat RPK melalui telepon ataupun SMS WhatsApp, juga melalui kanal YouTube kita ya. Ada Steven Tambayong sahabat RPK dengan nada korobu juga dari GMDM, Garda Mencegah dan Mengobati. Ini topiknya sangat populer juga nih. Ini dunia artis sama dunia narkoba gitu. Ini udah kayak menjerat gitu ya, kayak tarik-tarikan gitu. Ke Steven dulu, apa udah sedemikian ini, Steve? Setuju nggak sih kalau bisa dibilang ya kesimpulan ini sih kasar sih. Pokoknya kalau udah di dunia artis pasti nggak jauh deh dari narkoba gitu. Bisa dibilang gitu karena memang kenyataannya begitu. Okay. Harusnya nggak begitu, tapi memang kenyataannya luar dan dalam negeri kayak begitu. Luar dan nyatanya, dalam. Bukan hanya Indonesia. Oh. Okay. Bukan hanya Indonesia, ini bahkan ya hampir ya kita lihat di dunia Hollywood dan lain-lain, dunia-dunia musik luar juga ya selalu narkoba itu sangat identik. Sangat identik. Beberapa artis bahkan menyatakan gitu, maksudnya ya kayak itu hal yang biasa, itu hal yang ini ciptaan Tuhan yang tentang soal ganja. Oke. Okay. Itu ciptaan Tuhan. Jadi memang jadinya udah kayak hal yang gimana ya, maksudnya kalau sekarang bahas narkoba. Kalau mungkin ya 5-10 tahun yang lalu kita bahas narkoba ya masih banyak orang menentang, bahkan banyak orang gak tahu. Okay. Tapi kalau sekarang saya pikir semakin mereka tahu, semakin mereka menentang. Tapi nyatanya ketika malah kita berbicara, kita ngobrol sama anak-anak muda, di dunia entertain juga kita pernah ngobrol, ya bagi mereka, oh gak masalah asal tidak berlebihan. Nah ini kan udah ngeri, wow. Ngeri banget. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Jadi bisa begini gak Steve? Makanya kalau gak mau kena narkoba jangan jadi artis gitu. Gak apa-apa biar kita yang jadi artis. Kena ada dulu nada. Nat, kok aduh sih? Agak-agak gimana ya kalau dari nama saya ya. Nat, kalau misalnya di dunia artis sering dengar-dengar atau cerita-cerita terutama juga ke lapangan. Biasanya ini teman-teman artis kenapa sih nih Nat? Deket banget ke situ sebagai pelarian atau sebagai coba-coba atau kayak gimana Nat? Sebenarnya sih banyak, kebanyakan mereka nih ya, lebih bikin itu jadi alasan, supaya alasannya tuh maksudnya untuk sebagai dopingnya mereka. Supaya, doping? Jadi buat apa, ngimbus semangat gitu atau tenaga gitu? Ya lebih kepada karena mereka mau, maksudnya kan mereka mau tetap syuting, tapi mereka juga tetap fit. Tetap fit. Jadi mungkin semacam kayak suplemen gitu. Semacam kayak ya. Doping. Okay. Doping. Doping. Pokoknya, oh kita pakai karena kita untuk menunjang aktivitas kita sebagai karir kita di keartisan kita. Oke. Okay. Misalnya gitu-gitu, banyak banget alasan kayak gitu. Alasannya paling banyak kayak gitu. Paling sih. Banyak kayak gitu paling alasannya. Alasan gitu tuh. Oke. Okay. Nah, itu ya. Sebenarnya sih nggak masuk di akal sih ya. Kalau emang mau mau untuk sehat, yeah, tapi yeah, itu nggak perlu makan olahraga yang lain. Olahraga terus aktivitas yang lain ya banyaklah aktivitas yang bisa dilakukan. Dan kalau emang udah nggak kuat ya jangan dipaksa. Ya, bijaksana ya. Bijaksana harus istirahat berarti. Okay. Karena nggak banyak juga artis yang karena kecapean dia. Okay. Maksudnya langsung apa, umurnya nggak panjang lagi, mohon maaf aja, karena dia udah kecapean kan.
maksudnya yeah. terlalu dipaksa. Terlalu dipaksa. Jadi kayaknya kalau mereka pakai narkoba agar supaya mereka tetap bisa kerja dan mm-hmm. make money, kayaknya kurang ini sih. Karena kalau misalnya kita mau untuk apa sih cari nafkah, ya kita juga harus sehat tubuh kita. Yeah. Yes. Jangan maksudnya nggak bisa kita doping pakai ini, itu yeah. kan tubuh juga tubuh ada juga. Kelemahannya kan. Oke. Gitu ini menarik nih, Nada atau Steven. Kan teman-teman di Game Dem juga ada rumah rehab gitu yes. ya. Betul. Itu ada alasan yang sama nggak sih? Atau mungkin janjian di rumah rehab pernah kedatangan artis yang kena gitu? Atau mungkin teman-teman yang pernah kerja di dunia entertain, dia pengen diimbus sama suplemen tapi pakai narkoba, itu ceritanya mungkin kayak gimana tuh? Mungkin tuh. Kalau aku bantu jawab ya. Jadinya memang kalau di rumah rehab Game Dem, memang beberapa ada artis atau nggak public figure yang lain-lainnya, tapi memang kita kan nggak bisa sebutin expose. Namanya, nggak bisa expose namanya, ada yang karena ada mereka minta private di dalam rumah rehab kami. Jadinya memang kalau ditanya soal alasan dan lain-lain ya pasti sama, tapi kalau yang kita lihat ya maksudnya kebanyakan mereka juga sekali lagi pergaulan juga nih, pergaulan juga kembali lagi ke pergaulan, karena beberapa kita bisa lihat contoh ya. Seperti ada pengakuan artis ya, anak muda kemarin yang ketangkep itu pemain film. Yes. Dia bilang ya karena baru ketemu komunitas yang baru itu tuh, dia akhirnya ikut make. Nah komunitas, ya benar di dunia entertain itu, pas dia buat film, kalau nggak salah sutradaranya atau siapanya ya gitu yang kenalkan, akhirnya ya make. Pergaulan, oke. Okay. Sudah mulai memanas, kita sedikit dinginkan dulu. Ya. Ini ada fansnya Kakak Nada nih. Oh, kayaknya ini fansnya Kak Saskia. Kak Saskia, ya. Dia bilang, halo kakak-kakak Game Dem, kemana aja? Kok tahun ini jarang mengudara ya? Kak Saskia kemana? Semangat selalu untuk kakak-kakak yang sekarang siaran ya. Aduh, thank you gitu. Banget. Dia panggilannya Elias apa Ilyas ya? Tulisannya sih Ilyas. Oke. Okay. Ilyas. Yang aku ingat Elias ya. Elias namanya. Ya. Kayaknya Kak Saskianya lagi cuti, tapi kita akan selalu tetap semangat. Asia. Supaya Indonesia bersinar. Iya. Yeah. Bersinar narkoba. Itu. Makasih kalo, untuk semangatnya ya. Kalau ditanya kakak-kakak Game Dem kemana aja, pastinya mereka sibuk di lapangan deh ya. Iya, iya deh. Sepertinya begitu jawabannya. Mereka kan kemarin berenang juga di Jakarta ya, jadi agak agak berenang. Yang kedua ada Rando di Karawang nih, jauh-jauh dia nih. Artis yang terlibat narkoba jangan sekali-kali dimunculkan di panggung katanya, biar dia dihukum masyarakat. Orang-orang seperti ini kan menjadi panutan, contoh yang akan diikuti anak-anak muda lainnya. Bravo GMDM. Iya juga ya. Iya betul. Punya daya apa tuh kalau di Instagram atau sosmed tuh influencer ya. Dia pakai baju apa langsung followernya ngikut. Yes. Nih ya, jangan-jangan betul. Perilaku kayak begini. Pasti sih. Khawatirnya ngikut gitu. Pasti, ya. Pasti sih itu. Kenceng. Apa ini kaitannya Steve? Ya public figure ya, kayak yang kita rasakan lah mungkin 5 tahun yang lalu pas kita masih dengerin lagu, terus kita pengen ikutin gaya rambutnya, ikutin stylenya dia ya. Betul. Otomatis dengan ya penggunaan narkoba ini kan ya kayak heboh masalah musik reggae dengan ganja. Yeah. Itu dikait-kaitkan. Jadi ketika lu jadi pecinta musik reggae, lu harus gunain ganja dulu nih biar sama. Padahal enggak kayak gitu. Nyatanya enggak kayak gitu. Enggak harus musik reggae ya, musik yang enak enggak perlu dengan dikaitkan dengan ganja. Tapi akhirnya dikaitkan ketika ada musik reggae, mereka ngeganja di situ, mereka make. Nah, ini nih. Ini maksudnya kaitan-kaitan itu pasti sih. Kita kan akan selalu lihat sosok yang kita idolakan. Yeah. Kita akan mencoba menjadi dia. Nah, itu sih. Itu banyak kan akhirnya menggunakan anak-anak muda. Waktu sosialisasi banyak juga Nat, teman-teman di sekolah mungkin gitu yang sudah terpapar karena ngelihat apa namanya tuh public figure-nya, idolanya dia. Iya sih. Terkadang memang ya kayak gitu ya Kak Daniel, mereka tuh ngikutin sebenarnya yang salahnya. Yang salah. Iya, kalau misalnya mereka ngikutin yang tentang artis favorit mereka pakai narkoba dan mereka juga ikut, yes. Ya. Itu salah besar sih kayaknya ya. Ya pokoknya benar sih katanya Rando, maksudnya jangan sekali dimunculkan di panggung. Kayaknya dia geram banget nih. Geram, kesel. Karena buktinya di Indonesia ketika pakai masih terkenal. Iya, biar dia dihukum masyarakat. Orang seperti ini emang gak menjadi panutan. Benar Rando, kita akan terus berjuang ya. Randonya juga harus. Bisa langsung turun lapangan mungkin. Ingetin sekeliling lingkungan juga di mana Rando. Di Karawang ya? Di Karawang. Wah, jauh juga. Jangan sekali-kali dimunculkan di panggung katanya. Oh, mungkin bisa jadi ini kalo, juga nih ya. Iya. Tantangan buat
yang pegang entertain juga nih, mau sutradara mau apa kalau dia punya track record. Betul, semoga mereka harus komit ya. Harus komit kayaknya. Betul. Bener juga sih karena faktor tadi influencer itu. Influencer, ya. Oke, ini nggak ada namanya dari 0812-4209 sekian. Pengguna narkoba bukan dari lapisan masyarakat biasa. Semua lapisan masyarakat sudah banyak yang menggunakan. Ayo berantas narkoba. Oke, terima Siap. Kasih. Terima itu kasih tanggapannya masukannya. Ya. Kemudian ini WA ke-4 ini. 0856-2433 sekian-sekian. Halo GMDM, apa tanggapannya? Kalau artis ketangkep hukumannya hanya sebentar. Bahkan bisa dibantu rehab. Kalau rakyat biasa justru dibui dan rawan hukuman mati. Walaupun saya setuju oke, hukuman mati. Kata dia setuju. Dan semua yang terlibat bahkan pejabat sekalipun. Nah. Bro, ini berkaitan sama hukum juga nah, nih. Nah, ini seru nih. Ini hukum soalnya kan? Apa iya ya kayak gitu ya? Ya kebuktinya fakta lapangan karena kita lihat, kalau kita lihat dari undang-undang yeah. SEMA, terus banyak sekali ya undang-undang yang sebenarnya ada juga yang bisa gimana ya, maksudnya tinggal negonya gimana. Ini oknum ya, sekali lagi banyak okay. oknum-oknum yeah. yang bermain, bukan hanya artis tapi ya kadang-kadang bisa dilihat sama-sama pengguna tapi bisa beda hukumannya, beda cara penerapan hukum apa yang diambil. Nah ini yang sebenarnya jadi PR bangsa ini, negeri Indonesia, negara yang kita cintai, ini masih jadi PR buat tentang komitmen penegak hukum untuk sama-sama kita benar-benar lakukan yuk komitmen. Pengguna narkoba direhab, tapi kalau di atas SEMA, di atas itu benar-benar harus masuk ke dalam bui ya, itu benar-benar. Jadi jangan sampai ya tinggal nego-nego aja 86 nah maksudnya itu, maksud saya ini harus kita benar-benar komitmen aparat negara termasuk warganya yeah. juga yeah. kadang-kadang polisi udah jujur, kita coba-coba sogok juga kan. Nah ini nih keluarga kan, biasa keluarga datang nego-nego yeah. nah itu nih ini yeah. juga komitmen ya. Warga Indonesia juga kalau ini keadaannya kepotong yang kalau rakyat biasa justru dibui, maksudnya nggak semuanya yang dibantu, maksudnya artis doang ini harus diluruskan nih. Kadang-kadang maksudnya rakyat biasa maksudnya justru dibui dan rawan dihukum mati, nggak juga kayak gitu sih kadang-kadang kalau gitu fakta ya. Ininya ya yang terjadi karena rakyat biasa pun tetap jadi bukan dibeda-bedakan iya. sebenarnya. Semuanya ya rakyat ya, artis semuanya juga. Semuanya artisnya juga rakyat. jadi kalau memang pun dia ketangkap terus apa tuh bilang. Kalau tanggapannya kalau artis mah hukumannya hanya sebentar bahkan bisa dibantu rehab. Oh, gitu. Rakyat biasa pun sebenarnya bisa dibantu rehab nah. dan hukumannya hanya sebentar pun bisa. Iya. Hanya saja tergantung ininya ya, Stephen. Banyak oknum. Banyak oknum itu tadi. Tapi nanti pas pembuktian juga ya, dia itu hanya pemakai atau yes. jangan-jangan ada unsur mengedarkan ya. Gitu ya. Ada penyidikan juga ya. Ada penyelidikannya. Nah, sahabat RPK kalau mau mundur-mundur lagi, lihat-lihat file YouTube kita yang bersama GMDM sekitar setahun yang lalu. Teman-teman GMDM juga salah satu yang apa ya, mendorong agar para pemakai itu direhab ya. Direhab. Betul. Kita itu maunya seperti itu. Jangan masuk di penjara udah full di sana. Udah full. Over capacity di mana-mana. Narkoba. Wah, menarik banget sahabat RPK. Kita jeda break sejenak dulu sekitar 1-2 menit lagi. Untuk sahabat RPK juga kami tunggu untuk ikutan berinteraksi ya. Setelah yang satu ini sahabat RPK, kami akan kembali lagi. Tonight
biar cinta mengerti tiada yang ku cari. Dan seperti banjir Jakarta kemarin, saat ini banjir interaksi ya. Kok karena bingung, ini sampai pegel tadi jari ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kayak siap. Steven sama Nada, kita kayaknya pelan-pelan ya ngebacain interaksi ini. Siap. Ini tadi udah ya, yang tanggapan, yang tadi kalau artis ketangkap hukumannya sebentar, kalau rakyat biasa justru bisa sampai hukuman mati. Tadi udah kejawab. Nih dari Santi di Depok, ada fenomena lucu katanya biasanya artis yang ketangkap narkoba setelah selesai hukuman langsung terkenal dan banjir job. Ini gimana? Hukum masih belum bisa membuat jera, tanggapannya. Itu balik lagi kali ya tadi ya. Yang tadi sih. Harus hukum Indonesia hukum. Gimana? Ya sebenarnya hukumnya udah bagus, tapi memang dari masyarakatnya aja. Jadi yang tadi aku bilang sebenarnya sebelum dia SMS atau apapun, aku tadi udah ngomong. Karena apa? Aku lihat ya fakta ya dari media sosial. Kok ketika dia keluar atau pakai narkoba, likes-nya nambah, job-nya bukan main, jadi main film. Nah kan jadi, wah Indonesia bagus juga nih, ketangkep istilahnya 6 bulan, 9 bulan rehab, keluar nama balik lagi. Nama balik lagi, malah mungkin bisa lebih besar ya? Malah lebih besar, jadi kayak jadwal talk show jadi makin banyak tuh, ditanya-tanya gimana makainya malah. Iya sih, sebenarnya lebih ke gitu. Lebih kayak gitu? Ditanya talk show pasti itu, masuknya. Masuknya ke situ tuh karena mereka mau kayak semacam nanya kenapa kemarin sempat terjerat narkoba. Ini ada yang trending sekarang ini nih, demi konten semua. Ah, betul. Lama-kelamaan. Kan pasti trending nih bro ya. Lama-lama nih, lama-lama pasti kayak gitu tuh. Maki aja lah gue deh. Karir gue makin susah nih, minimal masuk lambe tura. Wah, benar-benar. Betul banget tuh. Oke, Marlo di Cibubur. Saya cuma mau usul, ini artis harusnya kena hukuman tinggi ya. Karena dia public figure, banyak yang mencontoh. Kalau dia pakai barang haram, anak-anak muda pasti mencontoh. Jadi perlakukan mereka dengan hukuman jera biar anak-anak muda takut pakai drugs. Nat, seginikah juga gitu harus. Tapi balik lagi harusnya konsisten kayak yang tadi. Kalau emang terbukti mah, ya kan? Kalau terbukti bersalah, mengedar nggak hanya memakai, ya terlepas dia artis kah, mau anak pejabat kah gitu. Iya, betul. Dihukum mah dihukum aja ya. Jadi kena hukuman tinggi ini agak gimana ya? Ini artis harusnya kena hukuman tinggi karena dia public figure, banyak yang mencontoh. Sebenarnya kalau dia bukan public figure pun, ya kan? Itu tadi maksud Kak Daniel kan? Entah itu rakyat biasa doang yang make, tapi maksudnya dia punya keluarga, maksudnya yang ponakan sepupu, om gua aja make, misalnya dia om-om. Om gua make, gua juga bisa dong gitu. Nah tiba-tiba gak cuma harus artis sama, wah kayaknya ini banyak haters artis-artis nih. Maksudnya banyak. Yang pengguna narkoba khususnya. Jadi mereka tuh pengen hukumannya artis tuh tinggi-tinggi. Ini kayak komen-komen Instagram ini. Gak mau dibeda-bedakan. Pedes ya kan? Ini komen-komen. Agak pedes juga sih. Kalau dia pakai barang haram, anak muda pasti mencontoh bener. Jadi gimana ya cara menjawabnya ini? Intinya semuanya harus disamaratakan hukumannya. Gak boleh ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Kalau dia misalnya make juga terus mengedar juga, hukumannya aduh bisa lebih gila harusnya lagi ya, tuh hukumannya. Semuanya penerapan hukumannya sama sih. Jadi gak pandang bulu lah ya. Nah ini soal hukuman jera biar anak-anak muda takut pakai drugs. Ini agak ini ya, sebenarnya kita malah lebih ke harus mati-matian kerja nih game dev nih. Karena memang anak-anak muda ini kayaknya udah gak takut lagi dipakai drugs. Udah gak takut, bahkan ya jadi kayak hal yang lumrah aja. Jadi mungkin makin narkoba, jadi kayak denger dulu, denger temen make tuh kayak langsung takut, jaga jarak. Kalau sekarang ya udah gue ngertiin lo. Ya penting udah kayak udah biasa aja gitu kayak. Jadi kayak hal yang biasa. Ya cuma kayak doang gitu. Oke, cukup tahu gitu. Makanya udah mau hukuman jera setinggi apapun, kalau misalnya dari diri kita sendiri juga maksudnya dari anak-anak muda itu gak mau untuk say no to drugs, ya sama aja kak. Sama aja ya. Tergantung diri kita sendiri. Tergantung diri kita sendiri. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih, saya juga pengen dengerin ya. Dari Kenneth di Galaxy di Bekasi. Kenneth, gimana banjir nggak Galaxy? Mau tanya dong, kakak-kakak game dem, pernah nggak diintimidasi atau diteror sama kartel atau mafia narkoba? Dan apakah ada kartel narkoba di Indonesia? Nih fix, pasti Kenneth sering nonton film Hollywood ya. Jadi dia tahu kartel narkoba. Don Pablo Escobar. Lain-lain ya, ngeri.
Steven, kita Nada. Bisa on the call with ketum. Saudara kalau bilang itu pasti udah berapa kali ya Nat ya kita kali. Cerita di sini tentang pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman seru sih bagi kita karena kita di sini kan pakai hati. Jadi kita kayak enggak masalah gitu di teror melalui telepon. Bahkan kita kemarin bikin kegiatan di Jawa Timur di Madura. Di Madura, Bangkalan. Bayangkan kita udah sewa hotel, udah gimana-gimana tiba-tiba hotelnya dibatalkan. Oh gitu. Diblok. Terus ada yang bilang acara kita batal. Ya, itu udah hal yang bukan kita kaget lagi karena tiap tahun kita bikin event, kita bikin kegiatan, pasti ada aja pasti gitu. Ada aja yang terdengar. Ada yang bisikin ketika kita mau penyuluhan, jangan bahas ini gini-gini, kalau Anda masih mau pulang, tolong jangan bahas ini, bahas itu. Di sini hal yang lumrah. Betul. Anda jangan main-main. Kalau Anda masih nekat, kami tidak tanggung jawab. Bayangkan yang ngomong ini kebetulan yang ngundang juga. Aduh. Jadi dia ingetin di sebelum kita naik diingetin seperti itu. Jadi kayak hal yang bukan yang aneh bagi aneh. Kita tiap tahun, tiap bulan ada penyuluhan, ada kegiatan, udah disiap diancem. Kalau telepon SMS saya itu udah paling biasa banget lah. Di komen-komen atau enggak tiba-tiba dikirimin foto keluarga kita, jangan macam-macam. Sampai separah seperti itu. Fake account juga banyak. Jadi kalau bilang ada kartel, pasti ada lah ya. Karena pasti. Puluhan ton yang masuk ke Indonesia narkoba. Kalau bukan kartel, selain kok dibawa cuma ya 2 kilo, 1 kilo masih masukin di badan, ini kan pakai bah faktanya hampir 80% masuk dari laut. Nah, ini kan melibatkan harusnya, tapi terlalu panjang omongan kita kalau sampai sejauh itu tuh. Kapan-kapan ngomongan. Ada kartel. Satu. Pasti ada kartel. Bisa dikatakan ada yang terganggu lapaknya gitu ya. Oh. Yang ngezi kan getar semacam semacam pasar kan ya. Pasar. Ada yang mau masuk, uang ada besar yang, nih. Jadi wah, duh. God bless deh teman-teman game demo. Emang ada Sion Feni Kedoya, anehnya bandar narkoba yang di dalam penjara bisa memerintah kurir di luar penjara. Kalapas sama sipernya kemana aja? Ini pernah dibahas juga nih sama teman-teman game demo ya. Itu faktanya masih ada masih ada di mana bandar narkoba bisa apa ya melakukan transaksi dari dalam penjara gitu. Halo GMDM, coba tolong di wilayah Tanah Abang itu banyak sekali bandarnya. Saya harap polisi coba. Tanah Abang ya. Tanah Abang. Deket ya, sebenarnya gak jauh-jauh amat. Oke, okay. And then di 08118490. Sekian-sekian, tahun lalu ada pemain sinetron Madun bernama Claudio Martinez, Ibnu Rahim. Dua-duanya kena terjerat narkoba. Ditangkap polisi, motifnya karena speed job. Jadi mereka ini pelarian ke narkoba karena stres atau teman-teman game-nya apakah ada healing trauma di rehab? Oh, berkaitan sama stres tadi ya kayak gitu. Iya, pastinya ada. Ada? Itu ada, maksudnya healing itu salah satu program yang ada di rehab justru. Kalau misalnya agak bingung sih, memang artis-artis kadang dia maksudnya udah terkenal, banyak duit ya, tapi masih aja ada stres ya. Pas ketika banyak job, makin narkoba alasannya untuk kasih supaya jadi doping. Sepi job biar hilang stres, ada aja alasannya. Emang alasan tuh selalu ada. Ada alasan ya, is alasan. Bingung, confused juga sih sebenarnya. Oke, okay, itu pasti ada juga di rehab. Ini masih berkaitan sama rehab nih, thank you nih yang udah interaksi ya. Yang terakhir, Shalom Game Dem, apakah rehabnya berbayar? Hubungi kemana, batas umurnya berapa ya? Apakah orang tua juga bisa direhab? Oh, itu penting banget tuh, orang tua juga bisa direhab kah? Karena faktanya banyak. Oh gitu? Banyak orang-orang tua. Gak cuma anak muda. Anak orang-orang tua, anak ada anak yang bawa orang tuanya juga ada gitu. Oh gitu ya? Ada. Itu diterima? Terima. Steve. Kita di, segala usia selagi dia masih make berarti masih bisa direhab juga dong. Alasannya sama. Kalau dia pengen sembuh dan dia pengen direhab berarti dia masih ada kemauan untuk sembuh dari narkoba. Nah, kita selalu lihat selagi dia masih mau berubah, karena ketika orang datang rumah rehab kami bukan kami tanya keluarganya aja, tapi tanya anaknya juga. Anda harus mau sembuh. Percuma dia bawa rumah rehab, ganti-ganti rumah rehab gak bakal sembuh kalau bukan kemauan datang dari dirinya dia sendiri. Betul. Dan kalau bilang masalah berbayar atau enggak, kita kan di GMDM ini ada subsidi silang. Jadi kalau memang ada kekurangan dana, memang kayak kita bisa lihat kondisinya. Pasti itu free ya? Di tempat kami. Wow, betul. Seperti itu, sahabat RPK. Nat, boleh mention telepon kah? Oh iya, kalau untuk mungkin kalau mau nanya-nanya, kita ke akun Instagram dulu ya. Oh, di akun Instagram. Iya, akun Instagramnya GMDM4Nation, 4-nya yang angka 4. Iya. Ya, jadi GMDM4Nation gitu. Terus kalau misalnya nomor telepon GMDM 021-8661-5552. Okay. Jadi diulang lagi 021-8661-5552.
2. Okay. Jadi ini nggak ada namanya ya. Nggak ada untuk namanya. Untuk yang apa SMS atau WA ini yeah. bisa segera dihubungi dan nanya-nanya di situ. Oke. Okay. Ini mungkin buat sahabat RPK yang nanya-nanya gimana cara efek jera juga gitu ya. Bisa lihat ini ya sosmednya GMDM gitu. Kalau ngeliat itu langsung jera kayaknya Pak Indro. Betul. Banyak sama. Banget penangkapan-penangkapan kan ya. Betul. Beberapa kemarin ngeliat ini udah sampai yang kardus-kardus ya. Kardus-kardus. Kontainer-kontainer. Kontainer-kontainer. Tolong ya. Itu aduh. Update-nya memang masih lah ya. Ini kartel kalau bisa dibilang mafia masih ada lah ya ada di Indonesia dong, ya. Pasti. Oke, kita sudah di ujung dari pertemuan kita. Mungkin Nada baru ke Steven. Kasih mention terutama mungkin buat para follower-follower si artis-artis yang mungkin make narkoba ya supaya nggak ikut-ikutan gitu dan iya. jangan sampai jadi biasa aja ini barang gitu. Betul. Oke, okay. Udah ya, udah mulai. Tunggu ya. Jadi untuk siapapun yang ngedengerin sore ini yeah. ya, berharap banyak sih yang ngedengerin supaya jadi pengetahuan juga narkoba itu sebenarnya adalah barang yang nggak bagus ya. Yeah. Dan penyalahgunaannya itu nggak bagus. Jadi ketika artis yang followers artis-artis yang udah menggunakan narkoba jangan kalian ikut juga dengan gaya mereka yang lifestyle mereka yang seperti itu akan lebih baik kalian mengikuti hal-hal positif yang lainnya karena kalau udah terjerat narkoba aduh udah susah untuk bukan berarti nggak bisa dipulihkan tapi yeah. itu pasti dipulihkan bisa dengan melalui rehab pastinya tapi kalau udah kena itu udah susah deh karena itu bersifat ketergantungan. Ya kan? Yes. Betul sekali. Thank you. Jadi itu masalahnya. Tetap Nada. Semangat lah. Kita tetap semangat ya Steven. Brother Steven. Selalu sih ya. Ada pesan Steven okay. buat sahabat RPK? Pesannya pasti gini ya. Tentang sekarang di media sosial, yeah. YouTube, lain-lain selalu heboh tentang narkoba ini jadi pembicaraan publik. Yeah. Bahkan banyak orang yang akhirnya malah pro ke penggunaan narkoba. Betul. Nah, jadi pro ya. Kalian harus ambil bagian di mana kalian harus belajar. Ya. Yeah. Jadi bukan alasan nonton sepotong, lihat siapa yang ngomong, tapi belajar karena apa, yeah. apa yang kalian tentukan hari ini, apa yang kalian gunakan hari ini menentukan kalian depannya. Ke depan. Ketika kalian salah pilih jalan, jangan salahin siapa-siapa, karena itu kalian sendiri yang milih jalan itu. Betul. Apalagi pas sudah nanti di dalam penjara ya. Udah ya, masih nangis-nangis doang, nyesel. Aduh. Ya, biasanya begitu. Yang pasti we will never stop and never give up. Yes. Selalu. Untuk Indonesia bersinar. Thank you teman-teman GMDM untuk kehadirannya sore ini. Siap. Steven, thank you ya. Thank you. Nada, thank you, Kak, salam ya. Buat Bang Jeff ya. Kapan-kapan bisa siaran bareng dan sahabat RPK bisa dinantikan teman-teman GMDM setiap hari Jumat ya. Iya, Jumat. Jam 5 sampai jam 6 dan kita usahakan mereka karena sibuknya ya. Semoga bisa datang. Oke. Thank you sahabat RPK juga saya Daniel Tanamal pamit undur diri tetap jadi berkat jadi dampak untuk sesama. Selamat sore. Bye bye. We satisfy your soul thirst.